Film Korea berjudul A Taxi Driver dibintangi oleh aktor Song Kang-ho dan Thomas Kretschmann. A Taxi Driver menceritakan seorang reporter Jerman yang meliput pemberontakan Gwangju, yang berlangsung pada 18 sampai dengan 27 Mei 1980. Di sebuah restoran, Kim Min-seok mendapat tawaran dari orang asing dengan bayaran yang tinggi, dan Kim Min-seok supir taksi menerima tawaran orang asing itu untuk mengantar orang itu ke Gwangju. Ternyata, orang asing itu adalah Peter, reporter Jerman yang diperankan oleh Thomas Kretschmann. Setelah itu, keduanya pun meluncur ke Gwangju dari Seoul. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang menunggu mereka di sana. A Taxi Driver sendiri adalah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata antara reporter Jerman Jürgen Hinspeter dan seorang sopir taksi Kim Sa-bok. Film terbaik versi Blue Dragon Film Award 2017 dan Daejeon Film Award 2017. Sonim, 기념품입니다. 그 석가탄신일이라고.